Personel TNI Angkatan Laut atau Lana Loksemawe berhasil menggagalkan penyeludupan sebanyak 23,98 kg narkotika jenis sabu di pesisir Pantai Senudon, Kabupaten Aceh Utara pada Selasa 13 September kemarin. Penemuan hasil dari informasi intelijen adanya dugaan penyeludupan narkoba melalui jalur laut di wilayah perairan Aceh Utara, tepatnya di Desa Lok Puu, Kecamatan Senudon. Kemudian informasi yang diterima dikembangkan oleh personel TNI Angkatan Laut Loksemawe menggunakan kapal taktis melakukan penyisiran di lokasi. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlan Tamal 1, Laksamana Pertama TNI Johannes Jarnoko Wibowo mengatakan, penemuan puluhan kilo narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil kerja keras personel Lana Loksemawe dalam memberantas narkoba di wilayah Aceh, khususnya di daerah pesisir perairan laut Aceh Utara dan Loksemawe. Laksamana Pertama TNI Johannes Jarnoko Wibowo juga menyebutkan, TNI AL sebagai penegak kedaulatan di bagian laut berkomitmen mendukung pemerintah memerangi dan memberantas peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba. Saat ditemukan karung yang berisikan barang haram narkotika jenis sabu tersebut dikemas sebanyak 22 bungkus. Sampai saat ini, sebanyak 23,98 kg narkotika jenis sabu itu belum diketahui pemiliknya dan akan dilakukan pemusnahan. Kami dari Institusi TNI Angkatan Laut berkomitmen senantiasa mendukung penuh pemerintah dalam upaya memerangi narkoba dan memberantas peredaran narkoba atau war on drug bersama-sama dengan teman-teman yang lain, institusi yang lain, baik dari polisi maupun BNN. Kegiatan penemuan barang bukti ini berupa narkoba ini melalui jalur laut. Pemusnahan puluhan kilo narkotika dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlan Tamal 1 Laksamana Pertama TNI Johannes Jarnoko Wibowo yang berlangsung di Markas Komando Lana Loksemawe. Selain Danlan Tamal, turut hadir Danlan Loksemawe Kolonel Mardian Suryansah, Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal SIKMM, BNNK Loksemawe Saiful Fadli, para perwakilan pejabat PJ Bupati dan Kajari Aceh Utara, melakukan bersama pemusnahan narkotika jenis sabu dengan cara dicampur minyak dan di blender. Subsidi yang hancur dia Pak Nasir. Jadi jus. Pelan-pelan ya Pak, dituang. Ya, kita tuang ya. Oke, jujur set. Oke. Enggak bisa Pak lagi.